Hai, kali ini saya nak kongsikan resepi ikan mackerel masak belada. Jom tengok dulu bahan-bahannya. Saya gunakan 7 potong ikan mackerel, 3 biji cili merah, 4 biji cili padi, 1 biji bawang besar, 3 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 2 helai daun limau purut, serbuk kunyit secukupnya dan garam secukupnya. Mula-mula masukkan garam dan juga serbuk kunyit dalam bekas yang berisi ikan. Kemudian gaulkan sebati semuanya dan ketepikan. Potong kasar cili merah dan juga cili padi. Potong kasar juga bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian tumbukkan cili dan juga bawang. Saya tumbukkan hingga jadi macam ni. Goringkan ikan. Ikan tak perlu digoreng terlalu garing. Bila dah selesai menggoreng, bolehlah diangkat dan ketepikan. Gunakan minyak yang sama menggoreng ikan tadi, tetapi kita guna sedikit saja. Kemudian masukkan rempah yang telah ditumbuk tadi. Tumiskan rempah. Selepas itu, masukkan ikan yang telah digoreng tadi. Masukkan juga bawang besar yang telah dipotong bulat. Saya masukkan juga daun limau purut dan tambahkan sedikit air. Kemudian kacaukan sebati semuanya. Masukkan satu sudu kecil garam. Saya tambahkan sedikit lagi air. Kacaukan sebati semuanya. Inilah dia ikan mackerel masak belada. Hidangan yang menyelerakan dan mudah saja untuk disediakan. Sekian sahaja perkongsian resepi untuk kali ini. Selamat mencuba!